Oke, assalamualaikum. Unboxing satu lagi Redmi 4A tipe Xiaomi yang paling rendah dengan RAM 2GB internal 16GB made in China dengan prosesor Snapdragon 425, kamera 13 belakang, 5 depan, baterai 3120 mAh. Ini warna rose gold. Kita buka garansi bisel. Ya, ini dia HP-nya. Oh, ini versi Chinese, ada 4G LTE-nya. Kartu garansi bisel kayak biasa dengan ada buku manual petunjuknya. Buku petunjuk Xiaomi Redmi 4A-nya, adapter dengan output. Khusus apa fokusnya? Nah, maksimal 0,2 ampere. Kemudian kabel micro USB-nya. Dan SIM ejector. Ini ingat jangan dibuang, garansi. Ini dia HP-nya. Versi Xiaomi dengan paling rendah tapi sudah LTE. Tidak ada sensor fingerprint. Kamera depannya ini sensor proximity. Di atas masih ada infrared untuk remote. Yang lain sama kritis, speakernya masih di belakang, bukan di bawah. Yang kita hidupin aja ya. Ini udah masuk di setelan. Kita pilih bahasa dulu. Mudah-mudahan ini room global juga. Saya beli 3 paket 4X, Note 4X dan 4A. Dan ini paket yang terakhir yang dibuka unboxing. Dia warnanya rose gold. Polos belakangnya, kamera 13MP dengan LED flash. Ada China mobile 4G LTE. Google keyboard. Lewati sepertinya sih sudah di plus distri dengan room global stabil semua. Syukurlah mereka nggak mau pelanggannya kecewa dengan room abal-abal, mesti plus lagi, unlock lagi atau segala macam.
Ya, ini dia tampilannya. Dia di fitur tampilan ada double top to wait, jadi sedikit mengobati kalau kita mau membuka layar karena nggak ada fingerprint, bisa double top to wait. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa klik like, jangan lupa share kalau bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.